Ya, kenapa bentar, ini? Ini penasaran nih sama jawabannya tadi. Sabar, akhirnya sabar, gimana lu. Setelah kepergok? Kita dari tadi ngobrol-ngobrol. Terus? Lalu saya nemuin Bunda dulu bentar. Ngapain? Bun. Gitu santuy. Mantap kan, Bun? Bagus. Bos gue cakep. Cakep. Jangan gitu, Bun. Ibu bos. Ibu bos luar biasa. Bintang tamunya serasi. Yang Gino sama Gina bintang tamu. Gina anak tiri. Anak tiri. Anak tiri. Tapi tiri. Masya Allah. Nah, kalau yang cowoknya? Anak pungut. Kalau saya anak apa, Bun? Anak konda. Kalau lu anak konda, udah biarin Bunda istirahat tuh, jangan ganggu. Jangan dong, biar. Saya diprotes orang. Oh iya deh. Kamu tanya lagi, anak saya anak apa? Kalau saya anak apa, Bun? Anak kadal. Bu tenang ya. Udah, saya jamin udah tenang, udah aman. Udah aman deh. Ah, tapi tuh tadi pas kepergok gimana langsung putusin tuh. Jadi udah putus. Udah abis itu dia ninggalin gue, cewek gue juga ninggalin gue. Dua-duanya ditinggalin. Dia ninggalin gue. Oh, cari yang baru. Enggak. Yang baru lagi. Enggak, abis itu gue langsung merenung dong lu. Merenung. Abis itu gue coba. Abis itu merenung. Tiba-tiba aku dapat kiriman foto. Gina lagi di mana? Lagi syuting gitu. Oh, enggak sama Kinos. Enggak. Oh, ini Kinos lagi sama siapa ya? Ada lagi sama cewek lain. Wah. Wow. Oh, never ending. Enggak berarti lu Gina lu sama nasibnya kayak Gigi, sabar Pasal banget. Saya. Enggak. Cuman yang itu enggak ketahuan kenapa gue semua orang tahu ya? Bu. Enggak, ini kayak kalian berdua nih yang bikin akhirnya rumah tangga kalian ya tetap langgeng sampai saat ini, alhamdulillah. Istri-istri selain sabar, sebenarnya rahasianya apa sih? Apa ya? Gak boleh, kalau gue gak pernah lihat handphone satu sama lain. Ya, gitu. Aku juga gak pernah. Gak pernah lihat handphone Kinos. Kita gak pernah ada secara lisan, baik tulisan kayak gak boleh lihat-lihatan. Iya, sama. Tapi kita kayak udah gak pernah lihat-lihatan aja. Bener. Bahkan kalau mau buka handphonenya Gina, gue izin. Dia mau buka handphone gue, dia izin. Sama. Begitunya. Iya, karena aku ya belajar dari pengalaman kan. Maksudnya kayak aku gak pernah mencari tahu, tapi akhirnya ketahuan misalnya Kinos punya pacar. Terus kayak waktu itu Kinos mau berusaha baikan lagi sama aku setelah ke gap segala macam, ketahuan lagi selingkuh. Jadi aku gak mencari tahu, tapi itu datang dengan sendirinya. Jadi akhirnya aku mikirnya kayak gak usah terlalu mencari tahu daripada nanti jadinya syuuzon. Kalau emang ada sesuatu yang buruk dari Kinos, itu nanti akan dikasih tahu aja sama Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bu, ibu boleh ya? Ibu boleh gak ngeliat handphone Abos? Bu, tapi saya kasih tahu. Apa? Saya gak apa-apa ya, mau pagi, siang, sore. Tapi ibu jam 12:15. Ibu, siang. Malam dong. Oh iya. Ini kan sekarang live nih kita nih, ntar malamnya 12:15, setiap jam 12:15. Saya cuma minta ibu ada di sebelah Abos, itu aja. Nah, apa sih lo? Kenapa 12:15? Oh iya, jam 12:15, ibu harus ada di sebelah Abos. Dia udah tidur jam 11:15 biasanya. Ibu, jam 12:15 kenapa? Jangan disuruh melek sampai jam 12:15 dong. Jaga lilin. Tolong jangan tidur, Bu. Tolong ibu jangan tidur. Sayang, kalau biar mesra tuh gitu tuh, pegang-pegangan tangan. Kamu mah gak pernah pegang tangan aku. Masa sih? Tapi aku mah. Enggak gini. Menyebrang gitu. Apa pegangan melulu? Tapi Kinos banyak berubah ya setelah dia menikah, punya anak. Ada gak banyak gak perubahannya dari Kinos? Banyak sih, dulu Kinos tuh orangnya playboy banget, arah. Ya, dia mah sok ganteng dari SMP, ngerasa paling ganteng. SMP sama dia. Di SMP tuh dia dari kelas 1 ya udah gonta-ganti pacar setiap 2 minggu, lu percaya enggak? Siapa dia? Dia juga. Jadi apakah dulu kamu merasa saingan sama dia? Enggak, dia mah dulu ganteng banget, aku mah enggak ada apa-apanya. Aduh. Lu mah rambutnya dia pakai jilat rambut belakang. Parah banget sumpah. Iya benar. Tapi dia udah banyak berubah setelah menikah, punya anak. Udah banyak sih dulu. Putra putri berapa nih biar semuanya pada tahu juga nih, putrinya satu, putranya satu. Oh, aduh, udah lengkap ya. Alhamdulillah sepasang. Mas, sejak menikah berubahnya bagaimana, Gin? Dulu Kinos tuh cemburuan banget. Hah? Sekarang gitu. Juga masih kayaknya kalau sekarang enggak sih, enggak tahu jadi sayangnya kurang apa jadi gimana, jadi sekarang agak lebih cuek gitu. Tapi masih mending dicemburuin, aku enggak pernah dicemburuin. Buat apa? Ya. Buat apa cemburu? Cemburu itu buat orang yang tidak percaya diri, ngapain aku cemburu-cemburu? Seorang Nagita Slavina loh, dulu gue gak pernah kelewatan FTV-nya Nagita Slavina, sumpah. Karena dibandingin artis-artis lain, beda mukanya, gampang diinget. Nah, dia mah kayak anak yang punya PH aja. Biar lebih seru, gue mau ambil sambil ngambil makanan ya. Biar kalian biar lebih seru. Iya lah, kalau gak juga dia gak diajak syuting. Tapi waktu itu kan Gina
apa sih yang akhirnya lu yakin kalau Rizky itu bisa jadi Kinos nih, bisa jadi suami buat lu? Nggak tahu, pokoknya intinya ujung-ujungnya kan udah pasrah ya. Sampai akhirnya waktu itu adalah momennya di tahun itu, di tahun 2014 ya. 2014 itu di bulan November gue ulang tahun ke-30. Nah belum ada kejelasan nih. Jadi tapi udah dia udah berusaha ngedeketin lagi, tapi aku kayak masih tarik ulur, masih berusaha cari yang lain gitu. Nah waktu itu tekad gue adalah pokoknya sampai 2014 akhir tahun baru kalau gue nggak ada kejelasan, gue nggak mau lanjut lagi sama Kinos. Gue akan berusaha cari yang baru gitu. Oh, udah, waktu itu momennya udah mau move on. Iya, waktu itu momennya pas mau menjelang ulang tahun. Nah nggak tahu gimana pas ulang tahun dikasih surprise itu dilamar. Hah? Dia. Tiba-tiba aja langsung dilamar iya, gitu? Tiba-tiba langsung dilamar gitu loh. Lu. Dia udah datengin keluarga dia dan keluarga gue semua. Udah dikumpulin gitu. Nangis dong pasti. Iya, udah gak enak nolak gitu kalau begitu mah. Iya. Bukan gak enak nolak, emang dia mau sama gue juga, Pak. Lu begitu lu. Iya maksudnya kan udah merasa akhirnya semua udah ada yang dukung. Jadi ya mikirnya kayak apa ini kali jawaban dari doa kali ya gitu. Alhamdulillah itu berarti surprise yang memang menjadi suami istri setelah itu. Iya. Lucu banget, aku dulu gak dilamar gitu. Aku juga lamar bawa keluarga waktu itu kan ke apartemen. Udah nih, sambil ya makanannya ya. Ya. Ayo, ayo. Yuk kita makan bareng-bareng yuk. Apa sih? Nih. Wow. Ayo, banana slide. Wih, gede nih. Udah gak pakai slide, banana doang. Iya, banana. Nih buat bu. Nih buat kamu, sayang. Masa ada tamu datang. Pak, kalau begini di rumah saya juga tiap hari ada makanan. Kanlah. Oke, kita makan bareng ya. Ayo kita makan sama-sama ya. Kenapa sih harus makan ini? Satu. Dua, tiga. Dua. Kita buka dulu. Buka dulu. Kok aku panas sih? Udah dibuka. Ayo dari ibu dulu makan. Ibu, udah dibuka makan Raffi dong. Raffi dulu. Nih, makan. Udah lahap. Kayak gue tahu deh arahnya mau kemana. Ibu. Sekarang ibu. Gak sehat makan pisang itu. Bagus. Oh, makannya dikit. Kino. Kalau bahasa Inggrisnya suka makan pisang apa sih? I like banana. This is my favorite. Papa, kayak aku tahu nih arahnya mau kemana. Jangan. Eh, cepetan. Gina. Eh, kok gini? Gimana sih? Kok pakai tangan? Makan dong, kita pada makan deh. Pakai tangan dong kalau makan kan jorok. Makan dong. Gak boleh tinggal makan doang. Kenapa sih gak suka pisang apa gimana sih? Masa gak bisa makan? Nih, lihat nih. Nih. Kan udah diajarin sama Kinos ini. Justru bagian kepala dan ujungnya ini yang paling penting loh. Benar. Ujungnya. Kenapa sih? Ujungnya. Itu ujungnya penting banget. Penting ini makan. Enak ini pisang. Papa gak sanggup, Papa. Dia gak mau. Pisang itu seluruhnya itu sehat loh. Iya tau gue. Ini kayak ibu buat. Ibu coba bu, ayo bu, makan bu. Tuh, normal. Memang kenapa sih sama pisang? Gak tahu. Kayak merinding gitu kalau mau makan ujungnya gitu loh. Gak ada apa sih? Jadi kalau seorang Nikta Gina gimana cara makan pisangnya? Coba buatnya habis. Dipotong dulu. Kasih ke lakinya ini. Nah ini buat kamu. Yang ini baru aku makan. Oh jadi dia gak suka makan kepala pisang? Cuman ujungnya doang dia gak makan. Jadi bukan gak suka pisang? Suka sama pisang. Padahal gak ada badan kalau tanpa ada ujung. Gak ada apa? Gak ada badan kalau tanpa ada ujung. Iya, gak ada badan kalau tanpa ada ujung. Gak aneh ya? Kok lu gak suka? Aneh banget makan dari kecil tuh begitu? Iya. Jadi pokoknya kalau makan pisang ujungnya harus dipotong. Oh gitu. Kalau ada semenjak ada Kinos kan suka pisang. Jadi ujungnya gue kasih ke dia. Oh emang suka bang? Kebetulan kalau enggak biasanya dibuang. Iya gitu. Aduh. Ya udahlah. Bunda. Bun. Bunda. Bun. Pisang. Bunda sini dong bunda. Sini bun. Apa-apa bunda. Eh coba aku mau nanya ya. Seandainya. Kinos. Kinos sama Gina seandainya nih. Ada senior lu kayak begini, bunda ini udah kayak keluarga tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan mau kerja di tempat lu, coba apa yang mau lu lakukan? Bingung nggak? Kalau kita sih jadi posisi bingung. Gua, jangan jawab lu ya, abisin lu jawab, bunda, abisin ini kesana ya, abisin iklan ya, udah nggak apa-apa, nggak abisin tinggal satu segmen lagi kita pulang, baru sini aja. Ini pisang, bunda mau pisang, ini pisang, bunda mau makan pisang. Pincang enggak? Ini pincang. Enggak. Dibuka kayak tadi, Bun. Aku buka ya. Aku takut ujungnya. Aku Gina kali ya. Ya udah. Habis ini kita tanya ya jawabannya ya. Sini aja ya.
Rizky, Kino sama Nikta Gina kalau ada senior sama nih anggap jadi aku bos, gimana? Sini dulu sini bos. Ntar dulu bos. Gak apa-apa sini. Tapi nih kayaknya mereka gak bisa lama-lama di sini. Gimana? Kalau ada senior terus kayak gue gitu gimana? Oh jadi jawab sekarang? Iya jawab sekarang aja deh. Masih ada waktu ternyata. Gue sih takut malah ya. Kok takut? Ya takut salah gue malah. Sama gue juga takut salah. Minta uang aja gak sama sekali makanya lu bingung kan? Iya benar. Ya, tapi ini yang terjadi dan ini bukan settingan benar-benar bunda. Oh iya. Iya. Untuk berapa lama bun? Untuk berapa lama bun? Sedapat itunya aja, sedapat yang mimpinya sih. Yang ya. Ngasih mimpinya kalau misalnya 2-3 hari, sebulan, setahun ya. Tapi harus bisa nerima aku. Tapi kalau enggak ya udah. Aku pengen lebih cepat, lebih baik Gus. Ya nggak apa-apalah udah kita anggap keluarga. Seneng dong. Wow. Papatar sekarang punya nenek 3. Nenek bukan nenek. Ya kan udah neneknya, Patar, keluarga semua. Kenapa nih? Tartar, halo? Oh udah datang? Oke. Ini ada tamu penting nih. Hah? Ada lagi? Ini tamu penting banget buat Kino sama Gina. Makasih ya udah. Terima kasih. Ini, sorry banget gue harus iklan dulu tapi abis ini akan ada tamu penting. Di mana? Tolong siap-siap semuanya ya. Kita siap-siapin. Bunda satu segmen lagi kok ini ada tamu penting banget. Jangan kemana-mana tetap di Oke Bos. Siap. Bos.